Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya Bupati Kabupaten Konawe Utara beserta seluruh jajaran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat terhadap insiden yang terjadi terkait dengan jatuhnya bendera merah putih yang dilakukan tadi pada saat upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tingkat Kabupaten Konawe Utara. Jadi perlu kami sampaikan bahwa insiden terjadi sesaat setelah penaikan bendera dan bendera sudah sementara diikat, yang kemudian pengait dari bendera tersebut patah yang mengakibatkan bendera jatuh. Dan alhamdulillah tidak sampai ke tanah, jatuh ke pangkuan anak-anak kita di Paskibraka. Olehnya itu, atas kejadian ini sekali lagi saya mohon maaf atas kejadiannya, dan saya minta Bapak Kapolres untuk mengambil langkah-langkah melakukan pemeriksaan terhadap giat tersebut tadi untuk tidak menjadi polemik di antara kita.